Guys, yeah, kita berjumpa lagi ya. Okay, korang nampak ni, Syafiq Cap. Korang boleh dapatkan esok dekat website saya, link dekat bawah, okay. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aman dan hari ni kita akan bermain game Raft, okay. Raft ni dia game macam Minecraft tapi dia berada di atas air, okay. Jadi, kepada korang yang tak pernah tengok video ni, saya rasa korang mesti suka sebab game ni macam lain daripada lain. So, kepada korang yang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below dan korang kena layan video sampai habis sebab ada season yang agak menarik, okay. Let's go. Guys, ya sudah lama kita tak kembali dekat dalam Raft ni. Ah, kau tengok akak tu pun dah tunggu kita lama dah. Lama jadi usia kita. Eh, lama betul kau tak main game ni kan. Ya, ramai orang pun cakap abang asal tak main lagi ah sebab kita orang sebenarnya nak memikirkan strategi. Okay guys, jadi sekarang kita akan pergi dekat Daniel Zombie. Ya, okay, kita pergi Daniel Zombie. Kita settlekan apa benda yang tak settle lagi. Banyak benda tak settle ni. Weh, jerun. No. Nasib baik. Weh, ini boleh buat gaming setup ni, zombie. aku beli kat IKEA ni. Kau boleh buat gaming setup. One single monitor. PC single monitor. Ni triple monitor boleh ni. Oh, ya? Yeah. PC dia tak bawah. Weh, PC tak bawah kan? Kau bayangkan dia bergoyang-goyang macam ni. Keramat tumpah PC kau. Pelik kan dia ni? Kalau aku dah jadi yang karakter ni sekarang, dah harga ni, aku minum air laut ni. Minum lah. Tak boleh. Kau nak minum air laut. Mana dan tahu. Aduh, kena makan buaya. Eh, buaya apa? Buaya lah. Buaya besar tu, buaya tu. Sorry lah, lama tak pergi sekolah. Jam sikit. Come on. Jauhnya weh. Aduh, kena gigit lagi. I don't want this. I just want plastic for my life. Please, come on. Jangan gigit aku, tolonglah. Berilah aku ruang dan peluang. One, aku dah sakit. Sakit tu di mana, zombie? Sakitnya aku di sini. Aduh, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yeah, alhamdulillah. Tadi kita kutip barang je. Kan? Kutip dulu plastik-plastik ni semua. Eh, tak kena kau. Kutip. Yeah, let's go. Kutiplah selagi apa yang kau boleh nampak. Kau kutip sebab benda ni akan membantu kita dalam menjayakan misi kita pada video kali ini ya, guys. Dan ada seekor shark yang akan buat masalah. Dia akan gigit kita punya ni. Ingin ku gigit. Macam tu. Ya Allah, terjatuh guys. Dah patah ke dia? Alamak, barai. Woohoo! Bahaya betul lah buaya ni. Eh, buaya lagi. Apa masalah aku ni? Apa kau ni buaya dari tadi? Tahulah weh. Ada ciri-ciri buaya ke makhluk tu? Tak ada. Aku boleh lepas dengar lagu hantu atau buaya setahu, tadi. Setahu aku buaya yang ada di sekarang di sebelah aku kan. Oh. Buaya di sebelah kau? Oh. Ada faham? Faham. Lambat pick up. Lambat pick up. Horse power tak sampai. Okay, kau tambah 4 kat situ. Aku tambah 4 kat. 2, 3, 4, 5. Okay. Kena bekerjasama. Kita kasih besar. Satu negara eh. Yes. Okay, negara. Nanti kita kena buat lagu lah. Nak menyanyi. Siapa dapat barrel dia menang. Kau ajak. Kejar. Weh, siapa dia? Alah. Kita kena buat lagu weh. Kan kita nak buat satu negara. Satu negara. Aku punya lah bodoh. Apa degi sangat emang. Oh, kena barrel. Oh. Kemal. Kalau dapat barrel aku pro. Kalau dapat barrel aku pro. Wajar tak dapat. No. Sia. Jika dapat dua. Banyak. Banyak lagi.
dapat barang banyak-banyak. Bukan nak pasang dari tadi. Aku kumpul. Alamak. Dah, dah tercukup. Dah tercukup. Pancing balik. Masalahnya tempat pancing tu dah rosak. Main game ni akan banyak mengeluarkan kita punya falsafah. Kita akan banyak beringat kepada Tuhan. Sebab apa? Kau bayangkan one day, tiba-tiba kita punya negara tiba-tiba dilanda banjir yang besar. Kita kena berusaha dalam meningkatkan kita punya jati diri. Co-curriculum. Kau hajar. Pukul satu pagi. Untuk melatihkan jati diri kita. Bagi apa PLKN? Apa tinggi sangat ombak ni? Ha? Ombak rindu ke apa? Nanya sikit. Kau tahu lirik dia? Kali ni bukan ombak rindu lah. Bes. Ini ombak. Ombak. Jangan ni. Ombak cerita tu. Tak boleh lah. Bila kau dah duduk ke atas laut ni. Atas air yang kubujai. Air yang deras ni. Kau pun memikiran kau tak sama macam orang duduk bandar dah. Weh, jeruk tu terapung tadi. Ya. Yeah. Dia terapung kat atas udara. Weh, betul. Ombak ni tinggi sangat. Dia terapung. Dia tak sempat nak render. Ya. Yeah. Kau buat apa? Kau rehat tu. Rehat-rehat tu. Ya, macam mana kau buat? Hey. Kau kena buat di kau punya sini tu. Eh. Tak boleh tidur malam. So, press R to rotate. Alright. Oh, kau sedap eh. Dia block dengan ni cahaya eh. Ya. Yeah. Letak sini lah. Bop. Alright. Lay down. Weh, betul-betul lay down eh. Kau dapat ikan tu. Ha? Kau dapat ikan weh. Ya. Yeah. Weh. What? Bukan apa. Wow. Makanan. Yes. Aku boleh masak. Yang kat tiga rasa. Hey. Buat ni. Ikan bakar lah. Ikan bakar. Makan masak sambal. Oh, ikan bakar Melaka. Weh, layan. Weh, ada mak je. Sabar. Weh, zombie. Kita nak pergi ke pulau tu, zombie. Pusing dia punya ni. Dia punya sail tu, tolong. Tolong, angkor. Angkor dah tak ada dah. Angkor kan sekali pakai je. Alamak, tak cukup. Okay. Weh! Ada burung! Ada burung! Burung makan tanaman! Allah! Allah Akbar! Okey, aku letak angkor sini eh. Ada, kau dah pasang angkor? Nak pasang eh? Pasang eh. Okey, ambil angkor. Nanti pakai lah. Okey, jom tengok ada apa-apa dalam ni. Alah, tak ada apa pula. Apa maksud pulau ni semua? Mr. Egg apa? Kau ajar apa benda? Ah, mana tahu ni dapat ikan kembung. Mana tahu dapat siakap ke kan. Dapat apa lagi yang best. Okay lah, let's go lah. Belah ada tempat ni lah. Macam mana aku nak buka angkor eh? Buat je lah. Limau eh. Okay, let's go. Weh, macam tak stable lah tempat ni. Rotate eh. Rotate. Let's go. Ciao. From this place. Raw herring. Tak faham, tak faham. Okey, cara dia macam mana ambil? Mana kolej kau? Ni? Aku pegang ni bukan kolej eh? Bukan kolej. Haa? Tekat E. Oh, tekat E, okey. Okey, dah. Dah tekat E. Dah masuk E. Dah kot? Ada E kat dalam ni? Eh? Asal ada kot? Ada. LMB ke R&B tu? Ada. Masuk dalam ni. R&B eh? Ada. Dia tunjuk E ke apa ke? Fill with fresh water. Okey. Wow! Okay, aku kayu lah. Sel ni tak betul ni. Tolong betulkan. Aku kasih tengah. Tengah, dia tengah berat ni. Berat ke sini. Let's go. Kau stay sel tu. Tadi aku dia takkan bergerak tau. Pulau ni agak lain macam sikit lah weh. Macam rata. Tolong Tobi. Pasang. Lepas tu kau ke tepi. Kau pasang dulu ke tepi. Kau kali hijau. Oh. Okey. Lepas tu ambil barang. Ambil. Tekan. Okey. Bercampaklah. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambil pandai pun satu kotak. Ada satu kotak kat bawah. Mana? Ni bawah. Okey, nice. Apa tu kita stay sini. Sementara tu apa kata kita buat preparation lah. Macam mancing dulu dapat cukup
apa ikan banyak-banyak. Lepas tu baru kita proceed to the next mission, which is kita akan besarkan lagi tempat kita dan kita akan build something yang best-best. Okay? Ikan jaws, weh. Weh, aku dapat. Weh, zombie, tengok ni. Apa dia? Kau kedai, kau tahu kedai Cina yang ada ada macam apa? Ada kucing tu. Letak kat sebelah kaki. Wah. Aku dah cakap. We need to be creative, you know? Okay guys, jadi aku rasa untuk kali ni settle kat sini, okay? Jadi bye-bye kucing ni cakap ke orang tu. Bye-bye! Okay guys, jadi sampai di sini saja video kita pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah, bye-bye. Assalamualaikum.